Yang paling besar. Ini ialah yang paling besar, mungkin dipanggil buaya pembunuh. Dia sama seperti paus pembunuh. Mau satu ringgit kasih makan buaya. Macam mereka. Baiklah. Dalam ukiran ini, jika Anda menurunkan tangan Anda, Anda pasti akan berdarah tangan Anda dan akan ditarik. Oke. Sekarang kita tengok buaya paling besar dalam dunia. Ih, bergerak banget dalam air. Lihatlah itu. Dia bergerak ke dalam air dan membuka mulutnya. Adakah ianya menampakkan seram? Aduh. Oh, mak bergerak. Mak. Melihat yang sangat seram. Alamak, dia berjalan ke arah situ. Mari kita melihatnya. Lihatlah. Wih, bagaduh. Yang sini, cow. Bagaduh tadi buaya itu. Bagaduh tadi buaya. Mau mati. Sekiranya Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan menyebabkan mati atau cedera. Tanganmu, Rayan. Tanganmu yang keluar. Mari kita pergi ke. Hai semua, ikut saya. Mari. Ini buaya paling besar dalam sejarah lagi. Dua. Mama itu pergi mana? Channel. Woi, tanganmu sayang. Channel. Lima tentunya buaya ikan-ikannya. Ini ialah dipanggil ikan cahaya ataupun ikan emas. Ada ikan oren. Oh, ikan apa sih yang itu? Halo semua, kita di sini di channel Rita. So, kita di sini dan lihatlah ini semua bersama-sama dengan saya dengan channel baru saya yang saya telah rekam dengan channel masih saya. Oke, sekarang mari kita melihat. Lihatlah mereka terbang. Cepat seterusnya. Bijan. Mereka bergaduh. Jika Anda boleh pegang ini. Baiklah, ini adalah bahagian kolam datu buaya ataupun ayah buaya yang seperti saya sebutkan tadi dalam channel yang apa yang seterusnya. Di channel seterusnya ini kita akan melihat papan tanda ini. Apakah yang tidak disuruh? Baiklah, jangan buang sampah atau membaling batu ke dalam kolam. Dilarang memanjat atau bermain di atas pagar. Bermaksud ianya sangat membahayakan. Jadi bila Anda suka melihat ini, Anda tidak boleh naik ke sini ataupun terjun. Ini bukan kolam biasa karena dalam kolam ini ada buaya yang paling besar. Saya boleh gelarnya sebagai the killer crocodile. Itulah dia. Itu sangat cantik. Ini adalah penglihatan terakhir kita. Ialah tentang tumbuhan dan daun. Tapi daunnya semuanya sudah buruk. Tapi dalam penglihatan hari kita ini, kita akan melihat di sini ada air.
jangan. Apa pula ini, Mi? Lihatlah itu. Yang ada burung merak. Ikan burung merak, burungan apa namanya ini? Merak lah. Merak ini. Iya. Tadi lihatnya. Mau jalan. Kasih besar, Bang, punya ekor itu. Bur, aku tahu bahasanya. Bang, kalau dia marah, parata. Bolehkah kasih besar? Kasih makan bareng-bareng supaya dia mau buka dia punya anu itu. Punya. Bulu yang besar kami mau. Ayo, oh, mau anaknya. Ya itu. Ya. Begitu kita panggil. Pas, mau jalan. Bungrep. Kambing yang paling besar jarang jumpai. Kambing ini kambing. Kambing apa namanya nang? Spesies kambing apa? Ini kayan. Oh, kayan. Kasih makan kayan. Silakan. Makan. Hai. Hi. Kambing aku punya satu kali. Baiklah, ini sangat menakjubkan dalam penglihatan kehebatan kita. Dia sangat hebat. Baiklah, memandangkan kambing. So ayam. Kambing. Awak kenapa gini bebek ini? Ini bebek kambing. Aku mau. Ini bawa ini banyak yang boleh bawa. Ya, napa bang kami bang? Bang, ladunya dia makan. Makan. Bang, dia ambil yang. Aku nak bagi dia. Masih berdiri banyak, masih berdiri dia. Men, mau bayar lagi, Min. Makan. Bayar lah, makan. Hey. Hello. Apa namanya ini? Nocturnal. Haiwan. Apa namamu? Tuh, dia bertapuk di daun-daun. Aku rasa monyet. Okay, saya rasa mungkin monyet atau kangkung monyet atau tidak apalah, kita tidak tahu apa dia maksudnya.